My name is Tan Kai Xin. Today I will do a reaction for the video Larry ICU Ge Liang La Han for my course graduate success attribute. So let's start. Mereka menjalankan ujian ini, kita dapat mengesan mereka dengan lebih awal sebelum mereka menyebarkan lagi virus itu kepada populasi lain. Allah, perlu sangat kau ni. Panas sangat dalam eh. Panas. Serius panas. Susulan kejayaan mini dokumentari Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengorbanan petugas barisan hadapan Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini, Malaysia Gazette kini membawakan anda laporan khas Tulang Belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19. Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL, Nur Hazmi Rosman, pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Sama seperti frontliner yang lain, yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak, jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu pejabat hingga kepada 3 shift. Jadi pada masa itu memang terasa penat jugalah sebab nak memastikan semuanya berada dalam keadaan baik, ujian perlu dijalankan pada masanya. Jadi penat tu lama-lama akan terasa jugalah. Proses nyah kumannya, maknanya heat activated by menggunakan haba, suhu yang tinggi, jadi kita akan matikan virus tersebut dulu dan kemudian sampel tepukan kita akan lakukan proses nucleic acid extraction. Prosesnya ialah kita untuk mendapatkan RNA virus tersebut daripada sampel berkenaan. Kerana kita akan mencampurkan nukleik asid tadi dengan bahan reagen. Barulah campuran tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin real-time PCR kita. Akhirnya daripada itu kita akan buat analisa pada keputusannya dan baru kita dapat hasil untuk menentukan bahawa satu sampel itu sama ada mempunyai RNA virus SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel berkenaan. Bertugas sebagai pakar perunding intensivis di ward ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan, melihat kematian seseorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr. Ismail Tan. Namun, beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pembagian pesakit COVID-19 yang terpaksa melalui detik-detik terakhir di dunia ini bersendirian dan hanya ditemani pakar dan petugas kesihatan, bukannya orang tersayang. Itulah yang namanya panas. Kita mesti kuat. Yang paling mencabar ialah kita tidak dapat berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga yang tersayang. Setiap pesakit COVID yang masuk ke ICU, kita akan update family member setiap hari, melakukan video call untuk waris pesakit supaya mereka dapat sekurang-kurangnya
berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang di kamar berada dalam tenang, pernafasan dia makin teruk. Okey, kita terpaksa masukkan tiub untuk mengelakkan daripada keadaannya makin teruk. Di kamar ini isteri di talian telefon. Okey. Buatkan untuk yang baik-baik dia. Okey. Alright, kita nanti kita aman. Kematian semasa di ICU bukanlah satu event, ia sebenarnya satu proses. So sangat mencabar untuk semua anggota kesihatan termasuk diri saya sendiri, terpaksa menghadapi saat kematian untuk pesakit bila kita terpaksa telefon waris mengatakan yang sakit yang telah meninggal dunia ataupun akan meninggal dunia, dan mereka akan tanya kita boleh datang, boleh tengok, ada yang menangis, meraung dalam fon tu, dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang. So itu satu saat yang luar biasa. So ada juga beberapa pesakit yang tiba-tiba jantung berhenti segalanya, ya, jantung berhenti dan kita terpaksa buat CPR, lepas tu baru kita telefon beritahu pasien dah tak ada. Mungkin ramai yang tidak mengetahui, bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL, yang mana hasil bedah siasat tersebut membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara, termasuklah pengurusan mayat pesakit. Mayat pesakit COVID haruslah dibalut dengan kain putih cotton pada lapisan pertama dan dimasukkan ke dalam dua lapisan body bag. Lapisan permukaan luar body bag perlulah dinyah kuman dengan larutan sodium hypochlorite 0.5%. Potensi atau risiko jangkitan daripada mayat pesakit COVID tetap ada kepada orang yang menguruskan atau orang di sekeliling. Hasil penemuan bedah siasat kami yang menunjukkan terdapat virus COVID-19 di permukaan badan mayat pesakit COVID, dan juga terdapat virus COVID-19 daripada cecair yang keluar daripada rongga badan. Bagi salah seorang pengurus jenazah COVID-19, Zulina Sulaiman, walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut. Setakat ni diorang cuma tanya, memang waris tak boleh tengok ke? Memang tak boleh sama-sama bantu ke? Setakat ni cuma satu diorang tanya, tak takut ke? Itu persoalan dia, tak takut ke? Sebab bila diorang dengar COVID je, diorang takut. Jadi saya pun cakap lah, bila kita dah diamanahkan, bila kita dah dipertanggungjawabkan, perasaan takut pun semua hilang. Setiap kali nak mulakan tugas, saya akan telefon mak, abah bagi tahu mahu restu suami. Saya nak kenal dengan Rahim ini, sehingga kita yang minta atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Bila jenazah tiba di sini, di mana pasukan saya akan memakai suit PPE yang dikendalikan dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah, di mana kami akan memakai suit itu berpandukan apa yang diterangkan oleh pejabat kesihatan daerah tersebut. Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM dan juga pejabat kesihatan daerah, kita diminta untuk tidak mengadakan talqin, hanya bacaan doa sahaja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Engkau berikanlah kekuatan kepada kami, barisan hadapan kami, menghadapi mujahadah untuk menghadapi, ya Allah, penyakit wabak ini, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, Kau jagalah kami, ya Allah. Kau peliharalah kesihatan kami, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Jika di antara kami ini ada yang telah pergi menemuimu, ya Allah, Kau rahmatilah mereka, ya Allah. Kejayaan membendung pandemik COVID-19 bukan di tangan barisan hadapan sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Lengkung yang semakin melandai bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak, kerana peperangan ini masih panjang dan belum tahu akhirannya. Namun hasil kerjasama semua pihak, terutamanya rakyat, mampu menamatkan peperangan ini dengan kejayaan milik kita. Fight COVID-19. Stay safe. Bantu kami untuk bantu anda. This COVID-19 can pass as soon as, and Malaysia can overcome this difficult. Thanks for watching.